Fasa pertama kawalan pergerakan di bawah Pelan Pemulihan Negara diteruskan mungkin sehingga pertengahan Julai ini. Keputusan itu dibuat kerajaan berikutan jumlah kes positif COVID-19 masih di atas paras 4,000 kes sehari. Di samping itu, satu bantuan tambahan yang lebih komprehensif merangkumi semua kumpulan masyarakat akan diumumkan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata fasa pertama PPN itu masih diteruskan kerana negara belum mencapai nilai ambang di bawah 4,000 kes sebelum dapat beralih ke fasa seterusnya. Bagi membolehkan peralihan ke fasa kedua, purata kes harian COVID-19 perlu berada di bawah 4,000 kes. Sistem kesihatan awam tidak lagi berada di peringkat kritikal termasuk kadar penggunaan katil ICU pulih ke paras sederhana dan 10% populasi telah menerima dua dos suntikan vaksin. Kita masih di fasa pertama dan fasa pertama ini akan kita lanjutkan sehingga mana kita telah mencecah nilai ambang. Threshold bawah 4,000, kes di ICU sudah turun daripada paras yang agak tenat. Kemudian itu masalah vaksinasi dikatkan. YBKJ dah maklumkan bahawa pertengahan Julai ini insyaAllah mungkin kita boleh mencecah lebih 10%. Jadi ini satu sasaran yang cukup baik. Tambahnya, fasa pertama kawalan pergerakan PPN ketika ini turut menguji ketahanan negara supaya dapat melalui proses bagi kesemua fasa yang ada dalam PPN dengan baik.